Anwar hari ini bukan saja memimpin PH dengan harapan tinggi rakyat untuk memenangi pilihan raya, tetapi juga kena memulihkan semula keyakinan rakyat terhadap imej gabungan yang sengaja telah dirosakkan itu. Untuk itu, bagi berdepan PRU15 akan datang, Anwar sebenarnya masih relevan untuk dijadikan sandaran, cuma banyak kerja yang harus dilakukannya dan beliau tidak mungkin mampu melakukannya sendirian. Kemampuan, stamina, idea, kebolehan berhujah, punya hubungan antara bangsa, aura sebagai pemimpin yang dimilikinya masih jauh ke depan jika mahu dibandingkan dengan Najib Razak, Mahyadin Mat Yassin, Zahid Hamidi, Mohamad Hassan ataupun Ismail Sabri yang dijangka adalah pesaing-pesaingnya dalam PRU15 akan datang.